Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, pemuja rahasia 001. Ya, ini Bang Pandi sedang ngeliatin sapi kurbannya, teman-temannya. Sapi kurban terbesar di dunia ini, Bang, teman-temannya. Ini raksasa sapinya, teman-teman. Mungkin beratnya ada 2 ton, teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, teman-teman, gratis kok. Oh, ternyata sapinya sudah dikurbankan ya, teman-teman. Sudah disembelih itu dagingnya, teman-teman. Bang Pandi lagi sepertinya membakar daging sapinya, teman-teman. Ini sayangnya tidak dibantuin sama sekeluarganya ya, satu rumahnya ya, teman-teman. Bang Pandi bawa makanannya sudah. Sepertinya Bang Pandi lagi di dalam itu, teman-teman ya. Manggilin orang rumah, teman-teman ya. Itu daging kurbannya di atas meja putih, teman-teman. Ya, Madalena juga. Jadi pembakarannya langsung diambil sama Madalena, teman-teman. Ini ada Bima, teman-teman. Sepertinya mau makan daging kurban juga Bimanya ya, teman-teman. Kepalanya pusing. Nah, kembali lagi pembakaran kuningnya, teman-teman. Bang Pandi nongkrong sendirian, teman-teman. Ya, Bang Pandi. Bakar daging, teman-teman. Manggang daging sapinya, teman-teman. Manggang daging kurban langsung Bang Pandi, teman-teman. Enak kelihatannya, teman-teman ya. Aromanya sampai ke sini, teman-teman. Bakar daging kurban. Nah, itu semua keluarganya. Ini ngumpul lagi makan ya, teman-teman ya. Cuma Madalena aja yang baju lebaran, teman-teman. Yang lainnya ini kenapa baju lebarannya tidak dipakai, teman-teman. Aduh, padahal sudah dibeliin sama Bang Pandi, teman-teman. Tambah gemuk, teman-teman ya. Jadi beberapa desimnya dari keluarga Bang Pandi ini tambah gemuk-gemuk, teman-teman. Ini kurang olahraga kelihatannya, teman-teman ya. Jadi Madalena saja yang paling bagus bodinya ya, teman-teman nih. Ini Madalena yang jilbab merah. Paling oke bodinya, teman-teman ya. Bang Pandi lagi nonton film petualangan lebaran kok nonton dia. Nggak ngumpul-ngumpul sama temannya ya. Bang Pandi itu orangnya suka gitu, teman-teman. Main game, nonton. Ini si normal ya, teman-teman. Hebat sekali masaknya, teman-teman ya. Level 10 sudah dia jago masak sekali normal ini, teman-teman. Alhamdulillah normal bodinya kembali bagus ya, teman-teman. Dulu kan sempat kurus karena sakit dan kebanyakan olahraga, teman-teman. Berotot dia nya, teman-teman. Sekarang bodinya oke, teman-teman. Bang Pandi ini makan lagi, Bang Pandi. Makan terus, Bang Pandi, nanti gemuk. Madalena dengan Padma ya, teman-teman ya. Suap-suapan dia, teman-teman. Saling mencicipi makanan, teman-teman. Ini si Regina, teman-teman. Apa ini, joget Blackpink kayak ini? Dia sibuk sendiri ternyata, Regina. Ini baju lebarannya, teman-teman ya. Ini jilbabnya dengan bajunya ini buatannya Aan Ramdan ya, teman-teman ya. Linknya itu ada di deskripsi ya, teman-teman ya. Jadi rata-rata mood lebaran ini, mood baju lebaran, sarung apa semua, jilbab itu buatannya Aan Ramdan, teman-teman. Linknya ada di bawah. Dan ada juga beberapa playlist yang saya buat untuk menonton videonya, teman-teman. Jadi gampang menontonnya, bisa langsung seri pertama, teman-teman ya. Ada Dim Sim Bang Pandi, Islam Living dan lainnya, teman-teman. Normal lah, teman-teman.
Oh, mau ngapain dia ya? Mau masak lagi? Coba liatin gayanya normal lah ya. Level 10 begini sudah master memasak dianya teman-teman. Jago banget dianya memasak teman-teman. What? Cuma baju warna bajunya normal ini warnanya masih warna biasa ya. Harusnya baju lebaran ini warnanya yang enak dilihat. Nah kalau ini bagus si Madalena bagus bajunya ya teman-teman ya. Cuma jilbabnya ini kurang panjang teman-teman. Tapi tidak apa-apa kan di dalam rumah aja teman-teman. Tidak keluar. Ya kerudungnya kurang panjang teman-teman. Minum teh teman-teman ya, woi memang keluarga Bang Panji ini teholik teman-teman. Ngeliatin apa itu? Madalenanya teman-teman. Ini susah sekali saya buat ngumpul dalam satu meja ini. Susah pasti larian semua. Ini kalau kebanyakan scene dalam rumah teman-teman ya mungkin ya. Mungkin ada cheat-cheatnya tertentu yang belum saya tahu teman-teman. Jadi Maulana Gaming itu baru bikin video selamat hari lebarannya itu. Itu ada pose lebaran itu teman-teman. Nanti saya mau cek dulu. Ini bersih-bersih Madalenanya, bersih-bersih tempat tehnya teman-teman ya. Nah, Bang Pandinya minum teh lagi. Mereka susah sekali ngumpul bareng, teman-teman ya. Madalena datang dekat Bang Pandi. Ini, nah, pergi lagi. Susah ngumpul bareng-bareng, teman-teman. Ada Regina di belakangnya, teman-teman. Ada Nurmala. Bang Panji cerita tidak didengarin ya. Regina sama Madalena asik. Sepertinya nonton gosip Korea itu teman-teman. Wow, Bang Panji ceria betul ceritanya tapi tidak didengarin. Cerita sendiri Bang Panji teman-teman. Lucu banget Bang Pandinya ceritanya sendirian, gak didengarin. Kasiannya Bang Pandi, teman-teman. Ini cerita apa Bang Pandi ini? Wow. Wah ini kolam ikannya Bang Pandi teman-teman ya, itu ikannya lompatan gede banget. Oh itu juga di belakangnya itu ada kandang sapi, kandang kambing, kandang ayamnya teman-teman ya. Wih mancing ini Rani, Fatma. Oh si Regina dengan Madalenanya lagi sekolah teman-teman. Oh hari raya sekolah. Oh enggak itu ngeliatin sapi kurban di sekolah mungkin teman-teman ya. Onda ini sudah lebaran keduanya ini. Nanti tasriknya teman-teman sudah ini. Tanggal 11 Zulhijjah ya. Oh dapat ikan rani gede. Nah ini pada jago mancing semua ya. Tuh Bang Panji ngapain? Oh, push up anu. Sit up kah itu apakah? What? Pergi mancing juga Bang Pandi yuk. Mancing, mancing, mancing Bang Pandi. Wuh, enak. Bang Pandi mancing masih pakai sarung.
pakai sarung sama Rinda adanya. Cuma Bapak Andi ini tidak jago mancing ya teman-teman ya. Yang jago itu Fatma malah. Fatma Rani jago. Nurmala juga jago mancing sepertinya itu. Oh iya, moodnya ini saya lupa linknya teman-teman. Teman-teman cari aja ya. Di Google ya. Atau cari di link di bawah. Di deskripsi ya teman-teman ya, itu link umum, jadi cari aja satu-satu teman-teman. Lupa saya ini, kemarin saya cari farm mood itu, nah terhubung semua ini. Gue dapat lagi si Fatma itu ada di sana itu. Nurmala teman-teman, Nurmala ini teman-teman. Saya sudah reset bodinya normalnya teman-teman, jadi bodinya bagus lagi ya. Kemarin aduh kurus betul, berotot lagi teman-teman. Itu kebanyakan olahraga dia teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sekian dulu dari saya. Jangan lupa subscribe channelnya, tekan tombol loncengnya, dan bagikan videonya bila berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.